Survei terakhir, survei Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak, di ujung jam? Mungkin. Kapan, Pak? Kapan, Pak, waktunya? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih, Pak. Ya, nanti. Dua bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi, ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Dan tadi saya sudah bisiki ke Pak Gub, kalau Pak Gubernur DKI, kalau bendungan Sukamahi, bendungan Ciawi ditambah selesainya sodetan dari Ciliwung ke BKT yang sekarang ini masih proses pembebasan lahan, dan kita harapkan nanti bulan Maret juga sudah selesai, itu akan mengurangi banyak sekali wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 468 hektar menjadi 211 hektar, kurangnya separuh, hampir separuh lebih. Jadi Sukamahi, Ciawi, plus sodetan Ciliwung ke BKT. Kalau normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta dilakukan, ini akan sangat konsistensi, itu yang saya sampaikan ke Gubernur DKI agar benar-benar terus dilakukan. Kemudian urusan air laut yang masuk ke darat, untuk sementara saya kira tanggul laut sudah dikerjakan, tetapi dalam jangka panjang memang giant seawall itu harus juga segera dikalkulasi dan juga segera dimulai. Saya kira urusan banjir di Jakarta itu yang ingin saya sampaikan. Ada berapa nanti, Pak Presiden, yang bakal terdampak oleh adanya dua bendungan yang tidak akan banjir lagi nanti di Jakarta? Tadi sudah saya sampaikan, dari 468 menjadi 211 hektar. Sisa 8 kelurahan. Ke depan bakal boleh sisa, iya. Boleh bisa jadi objek wisata enggak, Pak? Dan pengelolaannya oleh Pemkab Bogor bakal sama. Ini tidak urusan keteknikan, tidak hanya urusan engineering, tapi kalau kita lihat arsitekturalnya ini sangat bagus untuk wisata, baik Ciawi dan Sukamahi. Dua-duanya akan dipakai untuk wisata. Pak, izin Pak, nanti sore kan timnas Indonesia mau melawan Kamboja gitu, Pak. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Bapak? Saya mau nonton. Pak, satu lagi Pak, izin. Survei terakhir, survei Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak, di ujung? Mungkin. Kapan, Pak? Kapan, Pak, waktunya? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih, Pak. Ya, nanti.